Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar mencetak dokumen atau foto dari HP. Seperti contoh berikut ini. Yang Anda butuhkan tentu saja laptop atau PC yang terhubung dengan printer yang sudah bisa mencetak dengan lancar. Kemudian dari Windows 7, kebetulan yang saya pakai Windows 7, saya klik Start Printer. Kemudian di sana printer sudah terhubung, saya pakai Canon MP280. Ya, ini bisa dicek kondisinya harus online ya sebaiknya. Jadi statusnya sudah siap untuk dipakai. Kemudian masuk ke Google Chrome. Jangan lupa diketik alamatnya chromes.2/devices. Muncul menu seperti ini, New Devices. Pastikan juga sudah login ke akun Gmail kita. Ini contohnya sudah login saya. Nah, kemudian add printer, selanjutnya akan muncul pilihan beberapa printer yang sudah connect ke komputer ini. Nah, ini yang saya pakai adalah Canon MP280. Matikan saja untuk printer yang lainnya. Jadi hanya dipilih Canon MP280 lalu add printers. Nah, ini sudah ready to go. Ya, manage your printers, diklik. Nah, di sana akan muncul list printer Canon MP280 sudah ada di Google Chrome Cloud Printers di atas itu ya. Nah, kemudian bisa klik share. Nanti kita ketikkan alamat tujuan di share-nya ke siapa. Nah, ini pemiliknya adalah atas nama Tania, owner, sebagai admin atau owner. Nah, kemudian undang siapa yang bisa menggunakan printer ini nantinya secara cloud. Nah, ini contohnya saya akan undang diri saya sendiri, gmail.com, untuk bisa memanage. Jadi ini bisa lebih tinggi dibandingkan dengan user ya. Kemudian share. Nah, nanti kita cek emailnya, ada undangan untuk ngeprint. Nah, ini bisa ditambahkan alamat email yang lain di dalam satu keluarga misalnya. Silahkan saja. Ya, ini hanya bisa mencetak. Kemudian share juga. Jadi nanti kalau mereka mencek atau email, mencek emailnya ada undangan untuk bisa menggunakan printer yang sudah di-share di Close. Namun, sebelum pindah pada pengaturan di HP, silahkan like dan subscribe dulu. Dapatkan buku gratis tentang MS Word di link description di bawah ini. Ya, pindah ke handphone kita, cek email undangan tadi dari printernya itu. Nah, ini kebetulan yang saya pakai adalah yang akun Gmail. Nah, di sana terlihat ada email dari Tania, undangan tentang printer menggunakan printer cloud. Di sini klik add preview. Kebetulan saya sudah install Cloud Print. Nanti saya jelaskan linknya untuk mendapatkan Cloud Print ini. Jadi harus download dulu di handphone Android-nya. Ini karena saya sudah pernah install, jadi muncul pilihan Cloud Print. Selanjutnya pindah ke galeri. Nah, di sana kita akan mencetak foto mobil. Kita buka, pilih salah satu mobil. Nanti setelah selesai, klik yang pojok kanan atas untuk pilih print. Ya, selanjutnya akan dimunculkan pilihan printernya. Dipilih saja Canon MP280. Lalu ada gambar printer yang pojok kanan atas itu, diklik. Ya, mulai dicetak. Jadi kondisinya komputer dan printernya harus dinyalakan dan connect ke internet ya, ini karena print ke Google Cloud. Nah, sekarang sudah mulai tercetak. Jadi dari handphone di cloud kemudian diterima oleh laptop yang sedang aktif Google Cloud dan printernya.